Selamat datang. Gimana ya cara ngisi liburan biar makin dekat sama Tuhan tapi juga bisa bermain seru? Di sini Sekolah Injil Liburan Online dengan tema Be the Light diadakan tanggal 21 sampai 23 Desember 2021. Dimulai jam 9 pagi via Zoom. Acaranya seru loh. Ada Bible study, games, dan juga virtual outbound. Buat kalian yang berusia 6-15 tahun, segera daftarkan diri kalian paling lambat tanggal 12 Desember 2021. Acara ini gratis tapi limited slot. Buruan ya daftar dengan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Sampai jumpa! Duh, udah gak sabar nih. Ntar lagi mau nonton grand final LECC Idol. Sudah ada minum, sudah ada makan. Kira-kira semoga aku berdoa idolaku Nia yang menang. Oke deh, aku langsung nonton, cari channelnya dulu. Good evening everybody, selamat malam semuanya. Mana tepuk tangannya? Saya Roy, kali ini akan host acara malam ini dalam LECC Grand Final. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sambut dulu finalis kita. Dari sebelah kiri saya, Nia. Dan dari sebelah kanan saya, Wenda. Nah, sebelum dua finalis kita akan bertanding malam ini, mari kita bertanya dulu tentang perasaan mereka Grand Final ini. Nia? Agak dikit deg-degan ya, cuma gak apa-apa. Aku sudah mempersiapkan yang terbaik, jadi harus memberikan yang terbaik juga. Mantap! Oke, dari Wenda? Sebenarnya biasa aja sih ya, karena udah persiapan sejauh ini pastilah bisa. Wah, itu testimoni dari kedua grand finalis kita. Dan tanpa lama lagi, kita akan mulai. Dan finalis pertama kita, Nia, akan memulai acara malam ini. Menang atau kalah itu bukan tujuanku. Yang paling penting adalah aku memberikan yang terbaik lewat talenta yang sudah Tuhan titipkan untuk aku. Sekali penampilan dari Nia malam ini ya. Oke, setelah kita mendengarkan dari finalis pertama kita, kita akan langsung melanjutkan ke finalis kedua kita.
Akhirnya babak grand final juga. Sudah cukup lama persiapan, jadi pasti aku bakal menang. Dan aku gak akan kalah sama Sinia. Kita lihat aja nanti, oke? Oke semuanya, di grand final ini kali ini, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Woo! Semua! Na 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 na. Ayo semua ikuti ya. Haleluya, ku memuji Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mencukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mencukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Penampilannya luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Pada malam ini. Oke, karena kita sudah mendengarkan penampilan dari kedua finalis kita ini, maka hasil voting akan ditentukan sebentar lagi. Dan kita akan menyaksikan siapa juara LECC Idol 2021. Sekian. Permisa sekalian, setelah kita mendengarkan dari kedua penampilan finalis kita ini, pemenangnya sudah ditentukan. Dan pemenang dari LECC Idol 2021 adalah Nia! Selamat menang! Terima kasih banyak, terima kasih. Sobat sayang, hanya karena anugerah Tuhan makanya saya bisa menang. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih. Hah, kok bisa kalah? Gak masuk akal kan ya? Wenda kenapa sih? Iya. Kenapa Wenda? Iya, jengkel aja, gak menang. Kok bisa kalah? Gini ya Wenda ya, kekalahan itu kita harus belajar terima gitu. Coba kamu koreksi lagi, siapa tau yang gak beres itu hatimu. Ingat, Amsal 18 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi ya, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Wah, terima kasih buat masukannya. Sebenarnya bukan karena aku gak suka sama Sinia sih, cuma ya karena ya pengen aja. But well, Nia, you deserve your win. Congrats. Dia tuh ya dari awal LECC Idol sampai akhir tetap rendah hati, terus gak sombong. Ah,
Pokoknya aku senang banget. Oh ya, abis ini kan ada fans meeting ya. Aku mau bikinin apa ya sebagai hadiah buat Mia supaya dia juga bisa ingat ya, walaupun nanti dia makin terkenal, supaya dia nggak sombong dan tetap rendah hati. Apa ya kira-kira? Aha, aku mau buat sesuatu. Tantar, cari dulu. Tara, ini dia. Ini sih bisa dibilang tower. Kayak Menara Babel itu loh. Yang cerita Menara Babel itu kan tower yang Tuhan robohkan karena mereka membangun menara itu dengan kesombongan, merasa bisa menyaingi Tuhan. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan bisa mengingatkan Nia ya, supaya gak sombong meskipun nanti makin terkenal. Oke deh, kita langsung buat aja ya kreativitasnya. Oke, kreativitas kali ini kita akan membuat tower dari kertas. Yang pertama yang kita siapkan tentu saja ada kertas HVS. Kalian bisa punya kertas HVS warna apapun. Warna putih seperti ini boleh, atau warna pink, atau juga kalau kalian mau pakai warna lain juga boleh, terserah ya. Untuk kertas HVS-nya kalian ambil sebanyak atau siapkan sebanyak 10 lembar ya, supaya bisa membentuk seperti ini. Kalau sudah, siapkan juga selotip, gunting, kemudian alat tulis. Kenapa dua? Nanti kita akan sama-sama lihat fungsinya. Sudah siap semuanya? Yuk kita buat ya. Kak, aku akan pindahkan dulu nih guntingnya, ampe jatuh, kaget. Oke, untuk dua alat tulis ini kita gunakan untuk menggulung setiap kertas. Jadi 10 kertas yang kalian punya, nanti kalian gulung ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Perhatikan kalau menggulungnya pelan-pelan supaya bisa tergulung dengan baik. Nah, seperti ini. Lurus ya gulungannya. Nah, sudah jadi deh gulungannya. Kalau sudah jadi seperti ini, perhatikan ya, kiri kanannya harus lurus. Sekarang kalian ambil selotip supaya gulungannya tidak terbuka. Kita akan selotip. Nah, seperti ini ya. Jadi di selotip. Kalian bisa juga selotip ujung-ujungnya supaya tidak terbuka. Satu lagi ya, yang paling ujung. Nah, ini dia, sudah jadi yang pertama. Kita taruh dan sisihkan ya. Selanjutnya kita akan membuat lagi gulungan yang kedua sampai ke 9. Kita gulung-gulung lagi kertasnya. Nah, untuk gulungan yang ke 2 sampai yang ke 9 ada sedikit perbedaan. Oke, kita keluarin dulu alat tulisnya. Ya. Nah, kan sudah tergulung nih. Perhatikan ya. Kemudian ini kita pipihkan atau kita tekan. Nah, seperti ini. Kita tekan. Nah, kemudian kita lipat menjadi dua seperti ini. Nah,
Begitu seterusnya ya sampai lipatan yang ke 10. Kalau sudah seperti ini nanti jadinya kalian akan punya banyak sekali lipatan. Yeay. Oke, sekarang diapain nih? Oke, kita ambil yang lipatan yang sudah bulat tadi, kita taruh di tengah. Kemudian kita ambil satu, ini ada banyak ya. Satu, lalu kita ukur. Perhatikan, kita ukur dan kita potong sedikit di ujungnya. Kalian bisa ukur ya, terserah mau tingginya seberapa. Yang pasti dia harus lebih pendek dari yang tiang yang ini, tiang yang bulat. Oke, sudah nih, udah aku potong nih. Begitu terus selanjutnya. Kita ukur lagi. Jadi makin hari harus makin pendek ya. Seperti ini. Gunting lagi. Nah. Tuh, kita perhatikan ya, harus lebih pendek. Selanjutnya kita kasih tanda ya supaya nggak salah. Oke, kita gunting lagi seperti ini. Begitu seterusnya. Oke, sudah jadi. Nanti akan seperti ini ya terlihatnya. Tuh, jadi seperti tangga. Tik, 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 tik. Nah, seperti tangga ya. Kalau sudah, kita agak singkirkan sedikit. Kita ambil yang paling besar. Lalu kita urutkan ya. Oh ya, jangan lupa untuk dikasih double tip dulu ya. Supaya tidak terbuka. Sebelum kita urutkan, kita kasih double tip atau selotip di bagian tengah. Seperti ini. Nah, semuanya ya. Semuanya diberikan selotip supaya tidak terbuka.
jadi nih. Jadi tingkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke deh kalau gitu. Dan 13 tingkatan. Sekarang kita akan susun satu-satu. Kita ambil, taruh di sisi kanan. Ambil yang kedua, taruh di sisi kiri. Perhatikan yang bagian bawah harus rata ya. Kemudian ambil yang berikutnya, taruh di sisi yang depan. Hati-hati ya kalau membuat pelan-pelan supaya rapi. Selanjutnya, tiang yang berikutnya kita taruh di sisi sebelah kanan. Tiang berikutnya di sisi sebelah kiri. Tiang berikutnya di sisi depan. Tiang berikutnya di sisi kanan. Begitu seterusnya ya. Kanan, kiri, lalu bagian depan. Wah, gambir jadi. Ah, senangnya nanti aku akan berikan kepada Nia. Karena Nia sudah berjuang dan dia punya sifat yang rendah hati. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan berikan solasi atau selotip supaya dia tidak bergerak. Dan ini bisa menjadi hiasan buat Nia. Wah, asik, udah jadi. Yeay, berhasil. Akhirnya punya dua tower. Ini untuk mengingatkan kepada Nia supaya dia selalu rendah hati. Ya, gak bisa berdiri nih. Oke, seperti ini ya. Jadinya nanti aku akan serahkan ke Nia waktu fans meeting. Selamat datang dan selamat siang. Inilah saatnya untuk mendengarkan berita sepekan dari LECC News. Bersama dengan saya Sari, pembawa berita hari ini. Hari ini telah diumumkan tentang juara dari acara pencarian bakat LECC Idol. Dan kita semua masyarakat telah tahu dan merayakan juga kemenangan dari Nia. Kita hari ini akan membahas kupas tuntas bagaimana Nia bisa menang dan mengapa masyarakat menyenangi Nia. Ternyata setelah kita lihat tadi bahwa Nia menjauhkan dirinya dari kesombongan. Apa yang Nia lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kesombongan. Mengapa kesombongan itu begitu penting dalam kehidupan manusia? Ternyata kesombongan itu membawa kehancuran. Dan salah satu kisah dalam firman Tuhan kita akan melihat dari video ini tentang Menara Babel. Menara Babel adalah salah satu contoh bagaimana kesombongan itu menghancurkan. Pada saat itu seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka bersatu hati berangkat ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Di sana mereka mulai membangun peradaban. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain. Dan pada saat itu mereka dipimpin oleh Nimrod. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan
bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nimrod pada saat itu sangat terobsesi dan kesombongan ternyata telah menyusupi hidupnya. Dan dia dengan menyatukan hati para rakyat, para pengikutnya pada saat itu, manusia yang ada di tanah Sinear, untuk membangun, dan mereka mulai menentang Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut dalam hidup mereka, kesombongan telah menutupi hidup mereka. Hingga turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Dan terjadilah demikian. Mereka satu dengan yang lainnya tidak bisa memahami antara kata per kata. Ketika satu orang berkata, satu orang lagi tidak dapat memahaminya. Karena tanpa mereka sadari, Tuhan lebih berkuasa dari mereka. Mereka akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang besar, lebih besar bahkan dari mereka. Sehingga demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan dengan sebuah keributan, mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah Tuhan memberikan kacau balau akan bahasa di seluruh bumi ini. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan di seluruh bumi. Inilah salah satu contoh daripada kesombongan. Dan perlu kita ketahui, mungkin untuk anak-anak kesombongan itu tuh tidak dipahami atau tidak dimengerti. Tapi kita perlu tahu salah satu ciri orang sombong adalah tidak mau mengandalkan Tuhan. Ketika seseorang itu tidak mengandalkan Tuhan, itu tanpa disadari bahwa ada kesombongan di dalam dirinya. Mungkin seperti anak-anak sering pada saat masih anak-anak masih memerlukan pertolongan, sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta tolong. Tetapi apa yang terjadi ketika kita beranjak dewasa, kita mulai mengandalkan diri sendiri hingga efek negatifnya kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita sering lelah, kita sering merasa putus asa karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Sementara dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi orang yang tidak sombong itu selalu mengandalkan Tuhan, menganggap diri tidak mampu. Karena mereka tahu bahwa masih ada kekurangan dalam diri mereka. Lalu bagaimana untuk poin selanjutnya ketika kita melihat bahwa diri kita ternyata lebih baik daripada orang lain? Apakah kita patut sombong atau apakah yang harus kita lakukan terhadap kelebihan dari kita? Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong itu sadar bahwa kelebihan dirinya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru dia dapat mengucap syukur dari setiap kelebihannya, tidak memandang rendah orang lain, sehingga kelebihan dari dirinya dia pakai untuk kemuliaan Tuhan karena dia sadar apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang selalu berkata kepada dirinya bahwa apa yang dia lakukan bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya, bukan karena dia mampu. Seperti dalam Amsal 16 ayat 18, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingatlah
bahwa di dunia ini pun orang sombong akan hancur, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Dunia ini saja juga tahu bahwa ketika seseorang itu sombong, mereka tidak akan bertahan lama. Jadi, untuk apa kita sombong? Untuk apa kita tidak mengandalkan Tuhan? Ingatlah bahwa keberhasilan hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan. Demikianlah bahwa kita melihat bahwa Tuhan melihat hati, hati kita yang tidak sombong, dan perkenanan Tuhan itu menyertai mereka yang senantiasa rendah hati. Sampai di sini LECC News kali ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur bahwa Engkau bersedia pada siang hari ini untuk mengajarkan kami tentang kesombongan diri. Ingatkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu Tuhan, menaruh harapan kami di dalam Engkau sehingga kami tidak hancur seperti menara Babel. Kami tidak mau diserakan, terlebih lagi kami tidak mau dipisahkan dari Engkau Tuhan ketika ada kesombongan di dalam hati kami. Dan sebelum kami mengakhiri untuk LECC siang hari ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kami. Kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada kami dan Tuhan bermurah hati, berbelas kasihan kepada kami. Dan kiranya Tuhan menengadahkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam satu nama Tuhan Yeshua Masih Adonai, kami berdoa kepada Bapa Yahweh di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Sampai bertemu lagi di LCC selanjutnya. Tuhan Yeshua memberkati.